Sementara itu, antrean perpanjangan SIM di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kekecewaan dan juga aksi protes warga. Sebagian warga yang tak mendapatkan nomor antrean bahkan mengamuk akibat terbatasnya jumlah kuota yang tersedia. Aksi saling rebut antrean dan juga berdesakan hingga mengabaikan social distancing terjadi di lokasi pelayanan SIM keliling Polres Metro Bekasi Kota, tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan Kamis pagi. Sebagian pemohon mengamuk lantaran tak kebagian antrean. Mereka menilai jumlah permintaan tidak sesuai dengan kuota yang tersedia. Beruntung aksi protes antar pemohon dengan petugas berhasil dilerai oleh petugas. Kericuhan layanan SIM keliling dipicu akibat keterbatasan jumlah kuota yang hanya 100 orang dan sulitnya warga yang mendapatkan nomor antrean. Dan soal sulit yang mendapatkan antrean online ini memicu warga menyerbu layanan SIM keliling. Mereka yang mendapatkan antrean awal bahkan harus datang sejak dini hari demi bisa memperpanjang SIM miliknya. Sekarang sedang berlangsung penegakan disiplin terkait dengan